Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, guys. Halo guys, ya Allah guys, enaknya Masya Allah, super super duper. Kalian wajib coba ini, enak banget, mantap. Halo guys, ini udah hampir set ya, tapi ini ubinya udah mateng. Saya nggak mau nanti itu lengket di wajan, so saya angkat dulu ini semuanya, ubinya aja guys. Ini udah mateng ya. Ini aku kasih kuahnya nyemek-nyemek seperti ini. Kamu tahu nggak guys rasanya? Aduhai. Ini mertua lewat, pura-pura nggak lihat ya kita makan ya. Sedap banget guys, enaknya minta ampun, Masya Allah. Pokoknya top marco top. Ini perlu dicoba nih. Pas garamnya pas, everything okay, sedap mantap. Kita makan sekarang yuk. See guys, enaknya Masya Allah. Ini dia punya itu. Okay ya, saya off ya. Halo, assalamualaikum guys. Selamat sore. Udah pada masak belum? Yuk kita masak. Hari ini Sarah mau bikin daging bumbu Bali ya. Nah, ini dagingnya udah saya rebus sebentar ya. Ini dagingnya saya potong seperti ini karena ini saya memakai daging yang biasa saya masak sama itu radis itu ya. Kalau kalian pakai yang itu fresh, yang besar itu bisa dipotong lebar-lebar. Nah, ini size saya potong segini ya. Ini pas lah kita masuk ke mulut langsung kita kunyah, nggak usah digigit ya. Nah, ini pas masuk ke mulut guys. Oke, dan nggak ribet. Nah, di sini bumbunya, bumbunya apa saja yang udah saya blender, nanti saya tulis di deskripsi. Oke guys. Nah, ini di sini ada daun jeruk, daun salam, ada serai, ada lengkuas, ini gula merah sama terasi ya, karena kemarin terasinya nggak di blender, ini nggak apa-apa. Nah, di sini ada satu singkong guys, satu singkong. Oke guys, yuk kita bumbu dulu, apa oseng dulu bumbunya. Oke guys, kita masukkan bumbunya ya, jangan terlalu panas minyaknya, nanti kalau terlalu panas dia meletup-meletup. Bismillahirrahmanirrahim. Jeruk, serai, daun salam, lengkuas, terasi. Gulanya nanti aja ya guys, takut cepat gosong. Tumis dulu bumbunya sampai harum, jangan pakai api besar, pakai api sedang ya guys. Ya sorry ya kalau noisy, itu saya lagi nyuci baju sih, soalnya cucian banyak guys. Kalau tunggu besok nanti kebanyakan, tadi pagi udah nyuci. Ini hari nggak pada makan di rumah, so saya masak lah. Guys, kita oseng bumbunya sampai berubah warna, sampai mengeluarkan minyak ya. Kalau udah mengeluarkan minyak itu pasti warnanya udah berubah dan baunya itu sudah sangat sedap. Terus itu kita kasih air, kasih itu apa, santan cair ya guys, yang udah di santan yang udah dicampur dengan air. Oke guys, sekarang
ini udah matang bumbunya. So saya mau kasih santan yang udah saya campur dengan air ini. Tapi ini masih kental, saya mau kasih air lagi ya. Tadi ini ya bekas itu bumbu. Nah, ini masih ada bumbu di sini, guys. Don't waste it. Oke, ini sepertinya warnanya cantik banget, guys. Buka semua di lampu. Kayaknya tambahin lagi sedikit air ya. Oke, kita sekarang tutup pancinya, biarkan dia mendidih. Oh ya, ini gulanya. Gulanya masukin. Kalau udah mendidih baru dagingnya sama singkongnya kita masukkan. Ini singkongnya kalau motong jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal ya, pokoknya sedang-sedang saja lah ya. Oke guys, sudah mendidih guys. Now kita masukkan ini apa, singkong. Siapa yang suka singkong? Nyonge suka singkong. Dagingnya, guys. Astagfirullah. Ayah, ada yang lari. Oke, dia masak. Kita masak sampai dia ini matang ya dagingnya ya, dan airnya mengering. Aduh, ini warnanya cakep banget, baunya aduhai pokoknya ini. Oke. Garam sama chicken powder, kalian boleh kasih kaldu apa aja ya, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu apa aja. Saya pakai chicken powder ya.